Dalam rangka menyambut Idul Fitri 1444 Hijriah, Polsek Tegal Sari mendirikan pos pengamanan Lebaran 2023. Pos PAM yang berada di depan Tunjungan Plaza Kelima bertujuan untuk memantau dan mengantisipasi kejahatan 3C. Dengan melakukan patroli bersepeda dan patroli mobil di sekitar wilayah hukum Polsek Tegal Sari. Pengamanan beberapa objek vital seperti pusat perbelanjaan, hotel, bank dan perkantoran di seputar wilayah Tegal Sari. Mana selama pelaksanaan Lebaran ini aman ya? Aman karena ada Pak Imam di sini. Terima kasih banyak untuk timnya Pak Imam ke Polsek Tegal Sari yang sudah selalu bantu kita. Patroli jalan kaki di pusat perbelanjaan juga diintensifkan sebagai wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat. Melakukan dialogis dan himbauan pada pengunjung mal agar selalu waspada terhadap segala bentuk kejahatan 3C. Gerai vaksin presisi juga disediakan pada pos PAM Lebaran bagi masyarakat yang membutuhkan vaksin booster 1 dan 2. Prevention juga diintensifkan untuk mengantisipasi kejahatan 3C pada jam dan titik rawan. Patroli pemukiman dipimpin oleh Kanit Intel Polsek Tegal Sari, Ibtu Am Imam Nazir antisipasi kejahatan rumsong. Unit opsional juga melakukan patroli menyisir titik rawan, pertokoan 24 jam dan pemukiman warga. Terima kasih kepada Polsek Tegal Sari atas patroli dan juga sosialisasinya untuk keamanan tim dan personel saya itu sendiri. Terima kasih dari Polsek Tegal Sari untuk patrolinya, untuk selalu supaya tetap aman dan terkendali. Terima kasih untuk Polsek Tegal Sari, kalau ada pos ini kita lebih aman rasanya. Kita kan biasanya kan nunggu-nunggu di depan, jadi kita lebih merasa aman dan kalau bisa sih kita ada ini terus ya, bukan cuma hari Lebaran aja. Terima kasih.